Kirimkan saya buah naga. Kalau abang adik pergi dahulu, tunggu abang. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تشريه بإحسان يا أمان بن مسلان Saya nikahkan dan kawinkan Nurbaiti anak kandung saya kepadamu dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas tunai.
terima nikahnya dan kawinnya Nur Baiti anak kandung bapak dengan mas kawin bentuk cincin mas tunai. Berbakti kepadamu, taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara ini. Allahumma ya Allah, Rabbil Alamin, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, silakan saudari Nur Baiti, istri suaminya adalah Ahmad. Silakan saudari Nur Baiti duduk di samping suaminya. Ya, silakan. Selanjutnya saudari Nur Baiti, apakah saudari meminta suami Sabtu tanggal 5 Desember saya Ahmad bin Maslan berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Baiti binti Mazuki dengan baik mu asarar bil mur nu di dalam akta pernikahannya istri. Satu cukup. Dengan kita bersama-sama mendengarkan. Kalau tadi marah kami nak melanggar itu, sekarang tak boleh marah lagi. Jadi tengok cincin mas, kau tak tengok pagi musa. Tengok cincinnya betul tak? Nanti dulu belum. Sabar dong. Kau tang-tang lah, kalau nahan ya. Depan ni betul tak? Betul. Jadi salah satu yang betul kata orang di Melayu tengok istriku yang tersayang, siapa nama dia? Mas kawin ini dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita berdua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dua menat masak merah masak mari ini sekali. Cincin emas warnanya merah dah masuk ke anak dari Nur Baiti. Alhamdulillah. Nur Baiti salam tangan suami. Dua salam genggam gini. Nah, tak pula lepas tidak tak pula. Cium tangan sini. Jangan tangan kau pula pergi cium. Baca bismillahirrahmanirrahim. Saya terima mas kawin ini. Mudah-mudahan Pak Ahmad tak nikah lagi. Alhamdulillah. Nampaknya itu dah berjanji tadi Pak Kua ya. Kalau nak nikah harus lalu ya. Alhamdulillah. Jadi duduk berhadapan. Ini yang terakhir adalah penyerahan. Satu lagi untuk saudari Nur Baiti. Coba lihat fotonya Nur Baiti. Betul foto Nur Baiti dan Ahmad di situ? Ada wartawan. Ada. Duduk bersimpuh seperti ini Nur Baiti dan Ahmad. Duduk dekat. Duduk seperti ngarep saya seperti istrinya duduknya mak biar sama tinggi. Alhamdulillah. Tengok kan buku nikahnya yang ada fotonya mak. Ini dempetkan. Masya Allah. Bapak ibu yang berbahagia boleh pakai HP biar nanti supaya Ahmad sama Nur Baiti bisa update statusnya. Hari ini status sudah berubah. Sekali lagi Pak Kaua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada kita semua. Begitu juga kita ucapkan selamat kepada Pak Marzuki dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan ananda kita semua menjadi ananda yang menyenangkan hati kita. Berita-berita yang kita dengar tentang mereka adalah berita-berita kebahagiaan. Demikian mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo Pak.
Aduh, Pak Nurdin enggak masuk kan? Lewat, Pak.